Halo Sobat Informasi, Pak Jo di sini, Podcast Jo, podcastnya orang Purworejo ngobrol Purworejo. Sobat informasi, pasti waktu kecil pernah main layang-layang atau layangan. Nggak cewek, nggak cowok, taulah permainan yang satu ini. Nah, kali ini Pak Jo akan bahas layang-layang, tapi ini beda. Layang-layang yang ingin Pak Jo bahas hari ini, layang-layang yang luar biasa. Karena akan ada banyak layang-layang spesial yang diterbangkan dan berkumpul di satu lokasi wisata. Ya, di tahun 2023 Purworejo bakal ada festival layang-layang internasional. Sobat informasi, sebelum kita ngobrolin tentang layang-layang, Pak Jo ingin perkenalkan narasumber kita yang cantik hari ini tapi juga penuh aura. Yang Pak Jo sendiri kurang tahu auranya apa. Selamat datang Bu Indah. Terima kasih Pak Jo undangannya pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah, di tengah kesibukan ibu yang luar biasa, ibu mau bikin event internasional, ibu bersedia untuk datang menghadiri undangan Pak Jo. Saya yang terima kasih Pak, karena melalui ini saya juga nanti bisa menyampaikan beberapa hal terkait event yang nanti akan kita bahas bersama. Tapi sebelumnya Pak, eventnya kalau skalanya di tempat kami masih skala nasional. Meskipun ada beberapa nanti ada layang-layang dari luar negeri, tetapi secara branding kita masih event nasional. Nasional, ya. Jadi sebelum masuk ke layang-layang dulu Bu, tentukan para sobat informasi ini pengen tahu ibu ini siapa, kenapa Pak Jo undang pada kesempatan kali ini, kemudian mungkin kan apa benar Bu Indah ini memang seorang yang berkecimpung di dunia layang-layang. Nah, mungkin bisa perkenalan dulu. Ya, oke, perkenalan dulu Pak Jo dan Sobat Informasi ya Pak Jo. Iya, Sobat Informasi. Dan Sobat Informasi, saya Indahana Rusanti. Saya adalah Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata, Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Dinas Porapar, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Purworejo. Dan kebetulan saya sebagai penanggung jawab untuk pelaksanaan event layang-layang tahun 2023. Berarti ini gawe pemerintah Kabupaten Purworejo. Betul, ini event yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Untuk masyarakat. Tidak hanya Purworejo ya. Tidak hanya Purworejo. Luas artinya. Ya. Mungkin sebelum lebih lanjut, dijelaskan Bu tentang Festival Layang-Layang 2023 ini seperti apa, biar masyarakat Purworejo, masyarakat di luar Purworejo nantinya bisa lebih tahu. Ya, sebenarnya Pak Jo perlu kita review ya Pak Jo, bahwa event Layang-Layang ini bukan yang pertama kali. Oh, bukan yang pertama. Event Layang-Layang di tahun 2023 ini sudah penyelenggaraan yang ketujuh. Ketujuh? Betul. Luar biasa. Kalau ketujuh. Anak sudah masuk SD ya? Iya, betul. Sudah ketujuh dan memang sempat berhenti pada saat COVID, tetapi lanjut lagi tahun kemarin dan kemudian tahun ini. Berhenti berapa tahun? Selama COVID tahun 2020 dan 2021. 2 tahun. Iya. Dan lanjut lagi kemarin di tahun 2022 dan tahun 2023 ini. Mungkin ada perbedaan, sebelum-sebelumnya mungkin diselenggarakannya di Pantai Dewa Ruci, tapi ini tahun ketiga ini dilaksanakan di Pantai Ketawang pasca berdirinya Bandara YIA. Oh, jadi sekarang bergeser. Iya, ya Sobat betul. Informasi nanti yang mungkin pernah datang nggak salah ya. Betul. Jadi ini sekarang di Pantai Ketawang. Ketawang. Betul. Lokasinya dengan Dewa Ruci? Agak ke arah barat. Ke barat berarti menuju ke arah Kebumen. Oh iya, ikutnya Kecamatan Grabak. Oh iya. Kenapa digeser ke sana? Karena memang Pantai Dewa Ruci sudah masuk ke area KKOP bandara. Jadi untuk keselamatan penerbangan memang kita geser ke arah barat di luar KKOP sehingga sudah di luar
area keselamatan proses gitu ya, penerbangan bandara YIA. Tapi samping itu tentu saja pantai ini tidak kalah eksotiknya. Betul, ya, dengan Dewa Ruci. Sama-sama indah. Iya, luar biasa. Seperti ibu dong. Nama saya. Oh iya. Kemudian sifatnya festival ini, Bu, apa ini kompetisi, pertandingan, atau seperti apa? Apa nanti juga ada kejuaraannya, ada hadiahnya, seperti apa, Ibu? Iya, festival layang-layang ini dari tahun ke tahun memang sifatnya kompetisi. Jadi nanti ada kejuaraan juga yang diambil di setiap kategori. Dan tahun 2023 ada 4 kategori yang akan dipertandingkan. Yang pertama adalah layang-layang tradisional, kemudian layang-layang 2 dimensi, kemudian layang-layang 3 dimensi, dan ini paling yang ditunggu-tunggu masyarakat nih, layang-layang tren naga. Itu seperti apa masing-masing? Yang tradisional itu seperti apa? 2, 3, terus yang naga itu seperti apa? Iya, kalau yang layang-layang tradisional itu layang-layang yang biasa dinaikkan sama masyarakat di yang biasanya setelah pasca panen biasanya masyarakat suka menaikkan layang-layang yang biasanya yang di, biasa itu ya, yang ada suaranya, yang bentuknya seperti bulan di bawah gitu. Itu layang-layang tradisional. Tradisional. Kemudian nanti layang-layang 2 dimensi itu adalah layang-layang yang ada gambarnya tetapi bentuknya 2 dimensi. Jadi, gambar biasa ya. Gambar 2 dimensi. Jadi ada yang mungkin kalau tahun kemarin ada yang bentuk wayang, ada yang bentuk hewan macam-macam. Dan yang 3 dimensi ya ada bentuknya 3 dimensi. Jadi ada yang penjual sate, ada yang bentuk elang, burung elang, bentuk 3 dimensi. Dan yang paling ditunggu adalah layang-layang tren naga yang panjang layang-layangnya sendiri itu dari kepala sampai dengan ekor bisa mencapai 100 meter. 100 meter luar biasa. Itu mungkin nantinya besar sekali berarti. Iya, betul, sangat panjang dan besar. Itu buatan mana nantinya? Yang... Buatan tim, karena kalau pesertanya kan dalam bentuk tim ya, biasanya satu tim itu bisa ikut beberapa. Oh iya, itu berarti masing-masing peserta bikin grup kemudian bisa ikut semua kelas tadi bisa, ya, empat tadi, milih. Iya. Terus ini hadiahnya apa, Bu? Kalau mungkin bisa menarik sobat informasi biar ikutan jauh-jauh ikut, karena hadiahnya mungkin seimbang dengan perjuangannya. Iya, hadiahnya yang pertama adalah ya tentu ada trofi piala bupati berikut dengan sertifikatnya. Kebanggaan itu dapat piala dari bupati Purworejo, dan juga ada uang pembinaan untuk masing-masing juara di masing-masing kategori. Boleh disebutkan atau masih rahasia? Ditunggu saja. Oh iya, pasti sudah dihitung-hitung ya, ini kira-kira senilai dengan perjuangannya. Ya, sobat informasi itu jangan lupa hadiahnya insya Allah nanti seimbang dengan mungkin yang dikeluarkan perjuangannya dan apapun itu oleh panitia sudah dihitung semuanya. Kemudian Bu Indah, untuk latar belakangnya sendiri, ini kan sudah 7 tahun ya diadakan festival layang-layang. Ini tahun 2023 adalah kali ketujuh. Ini latar belakangnya apa? Dulu-dulu mungkin kenapa ini kemudian ada gagasan dibikin festival layang-layang? Ya Pak Jo, jadi memang Purworejo ini kan kalau dari kacamata pariwisata itu lokasinya benar-benar genius locus. Jadi berada di segitiga emas dengan adanya bandara YIA, kemudian ada BOP, ada beberapa proyek strategis lainnya seperti bendungan, dan kebetulan juga dilalui oleh jalan Dendles, jalan nasional jalan yang menghubungkan daerah-daerah sekitar seperti Wonosobo, Temanggung, Magelang, Kabupaten Kebumen. Kalau ingin ke bandara pasti lewat Purworejo. Dan kebetulan juga dengan adanya YIA dan ada stasiun juga, itu memberikan dampak yang luar biasa juga untuk Purworejo, utamanya di sektor pariwisata. Tapi apakah pariwisata hanya orientasinya pada destinasi? Tentu tidak. Sekarang ini pariwisata sudah mulai bergeser ke arah aktivitas, dan event itu menjadi salah satu tujuan wisatawan untuk datang ke suatu daerah. Berarti harus dibuat, Ibu ya? Betul. Jadi event itu menjadi salah satu atraksi atau daya tarik tersendiri untuk wisatawan berkunjung ke suatu tempat. Dan Purworejo ini memang sudah memantapkan diri akan menyelenggarakan banyak event di setiap tahun yang bisa menjadi pilihan wisatawan. Berarti ini hanya satu? Ini hanya salah satu. Luar biasa. Dari event-event di Kabupaten Purworejo. Berarti ini pemikiran dari orang-orang Purworejo, khususnya mungkin Dinas Pariwisata yang menangkap peluang
kemudian diolah dengan kreativitas menjadi suatu inovasi. Betul. Festival yang lain. Nah, melalui event ini nanti juga bisa menjadi semacam trigger atau menjadi penarik sektor-sektor primer yang lainnya. Yeah, kenapa saya bilang sektor primer? Karena memang pariwisata sendiri adalah sektor sekunder. Namun demikian, diyakini baik secara daerah maupun nasional bahwa pariwisata ini bisa menjadi cara tercepat untuk mengembalikan atau membangkitkan perekonomian yang sempat terpuruk COVID. Iya, terpuruk pasca selama COVID ini. Penyelenggaraan event ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi, Bu, ya? Solusi agar sektor-sektor primer seperti pertanian, UMKM, terus pelaku seni dan sektor-sektor yang lainnya ikut bangkit bersama dalam efek dominonya ini. Berarti betul, banyak sekali ya, betul yang sekali. Mungkin lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan. Betul, perputaran uangnya di dalam satu event berlipat-lipat ganda karena tadi ya efeknya luar biasa. Iya. Ke masyarakat, ke pelaku usaha. Betul. Kemudian bahkan mungkin ke pariwisata yang lainnya. Betul. Nih. Kemudian kapan ini, Bu? Tadi kan sudah ya di Pantai Ketawang. Kecamatan Gerabah. Waktunya persisnya kapan ini? Iya, pelaksanaannya di tanggal 29 sampai dengan 30 Juli 2023. Nanti masyarakat Purworejo bisa hadir sekitar pukul 9. Pukul 9. Biasanya dimulai sekitar pukul 9, pukul 9. Sampai sekitar pukul 5 sore. Itu hari Sabtu Minggu. Hari Sabtu sampai dengan hari Minggu. Jadwalnya hari Sabtu itu nanti untuk yang tradisional 2 dimensi dan 3 dimensi. Betul. Dan nanti untuk Trenaga akan dilaksanakan di hari kedua, di hari Minggu, hari tanggal 30 Juli 2023. Nah, catat sobat informasi, hari Sabtu dan hari Minggu 28, 29 Juli 29 dan 30 mohon maaf, 29 dan 30 Juli jam 9 sampai dengan jam 5 sore. Ini disebarluaskan ke teman-teman semuanya, sobat informasi semuanya, agar nanti berbondong-bondong, insya Allah pantainya luas, berapapun bisa masuk ya, Bu ya. Iya, tahun penyelenggaraan tahun 2022 kemarin, catatan kami luar biasa, Pak. Di sampai hari, berapa? Hari kedua itu lebih dari 20.000 orang datang ke. Luar biasa. Mudah-mudahan ini mudah-mudahan sudah lebih nantinya. Tahun ini bisa lebih. Ya, amin. Kemudian yang terlibat, Ibu, selain tadi tentu saja sebagai motornya Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo, Ibu Indah selaku yang dituakan, mungkin ada pihak-pihak lain yang terlibat sebagai kepanitiaan ataupun juga sebagai pesertanya. Iya, jadi secara teknis kami dari Dimporapar bekerja sama dengan komunitas pelayang-layang, namanya komunitas Pelangi, berasal dari Yogyakarta. Iya, mereka adalah komunitas layang-layang yang sudah sering menyelenggarakan festival juga, sudah pengalaman tarafnya juga nasional, berarti ya. Betul. Jadi nanti kami dibantu secara teknis karena memang dari dinas sendiri teman-teman juga tidak ada yang menguasai berbagi tugas. Iya, ya, betul, tidak ada yang menguasai bagaimana cara menjuri, cara apa, seperti apa, itu benar-benar dari yang profesional dari komunitas Pelangi. Kemudian kita dibantu juga oleh instansi-instansi vertikal maupun OPD dari Kabupaten Purworejo. Tentunya kita dibantu Kominfo melalui untuk publikasi ini, kemudian dari Dinas LH, dari Satpol PP, kemudian dari BPBD untuk SAR, karena memang lokasinya di tepi pantai, tentu kita perlu pengamanan ekstra untuk penonton yang nantinya akan berada di tepi pantai. Dan kemudian kita dibantu oleh juga dari Polres, dari Kodim, dan komunitas-komunitas serta asosiasi-asosiasi kemasyarakatan untuk membantu pengamanan di sana. Kemudian tidak lupa kita juga dibantu dari OTBAN, Otoritas Bandara Wilayah 3 Surabaya, yang membawahi Bandara YIA. Kemudian dari Bandara YIA itu sendiri, kemudian dari ERNAF, Perwakilan Yogyakarta, dan BMG. Luar biasa, ini ya, melibatkan banyak sekali sektor, betul. Ini juga implementasi dari tema hari jadi kemarin ya, guyub rukun bebarengan. Jadi berkoordinasi, berkolaborasi untuk mewujudkan satu event besar di Kabupaten Purworejo. Betul. Tidak hanya melibatkan masyarakat Purworejo, bahkan masyarakat dan instansi di luar Purworejo. Salut ini untuk penyelenggara. Kemudian event ini mungkin ada yang tanya-tanya kepengen datang, tapi mungkin mohon maaf, ada yang budget itu kan kadang menjadi pertimbangan ya, mungkin
ini sifatnya seperti terbuka, gratis, atau seperti apa? Untuk peserta gratis, silahkan mendaftar. Peserta gratis, okay. Ya. Silahkan mendaftar, bisa menghubungi langsung ke bidang pemasaran pariwisata di Dinporapar. Nanti bisa sambil membawa foto, kalau ada foto layang-layang, beserta nama layang-layang dan juga filosofi atau cerita dari bentuk layang-layang. Di mana Dinporapar itu? Terletak di pojok alun-alun, di Jalan Kolonel Sugiono, nomor 9. Ex-Dinas Pendidikan. Ex-Dinas Pendidikan. Berarti pojok barat. Depan kantor lalu lintas. Oh ya, dulu bekas Polres ya. Dulu Polres. Ya Polres. Bekas Dinas Pendidikan. Bekas Dinas Pendidikan. Oh ya, nanti ketemu siapa sih? Bisa ketemu. Bisa ketemu saya langsung. Nanti bisa ketemu teman-teman juga yang ada di bidang pemasaran pariwisata. Nanti bisa langsung mendaftar. Dan kebetulan Purworejo tahun ini sudah ada tim 4 tim yang mendaftar dari Purworejo. 4 tim. Betul. Baru Purworejo saja ya? Baru Purworejo. Luar biasa. Belum nanti yang dari luar lebih banyak lagi mestinya. Yang dari luar itu totalnya ada 41 tim yang sudah konfirmasi, tambah 4 dari Purworejo. Dan 41 sekali. Tim itu ada beberapa memang yang dari luar negeri. Yuk, ini yang jago-jago bikin layangan, jago-jago berkreativitas, ini kesempatan untuk menunjukkan kepada masyarakat Purworejo kemampuan yang Sobat Informasi miliki. Oh ya Pak Jo, ya. Perlu diketahui bahwa layang-layang ini memang kayaknya cuma layang-layang ya, tapi ini termasuk olahraga rekreasi. Termasuk jadi, sekarang. Betul, masuk ke olahraga rekreasi dan di bawah naungan dari KORMI. Berarti semakin lama nanti juga event-event pertandingannya, kompetisinya akan semakin banyak ya? Iya, sebenarnya di Indonesia sendiri banyak sekali event pertandingan layang-layang dan mungkin melalui event di Purworejo ini bisa menjaring atlet-atlet pelayang-layang lokal Purworejo yang mungkin nanti bisa membawa nama baik Purworejo di event di luar Purworejo. Kalau nomor teleponnya sendiri mungkin ada yang bisa dihubungi atau call center atau apa ya untuk pendaftaran Ibu? Langsung datang saja. Langsung datang saja. Betul. Oh iya, siap. Kemudian tadi kan untuk peserta ya, calon peserta gratis langsung datang ke dinas Dinporapar. Ya. Kalau kemudian untuk penonton, ini yang pengen menonton, itu seperti apa? Iya, jadi untuk eventnya sendiri gratis. Gratis ya. Namun demikian karena lokasinya di destinasi wisata, jadi nanti penonton tetap membayar tiket masuk saja dari destinasi wisata itu. Karena itu memang tempat wisata. Betul, memang tempat wisata. Jadi untuk eventnya gratis, silakan datang, hanya membayar untuk tiket masuk dari tempat wisata itu dan parkir. Kalau tiketnya sendiri berapa, Bu? Mungkin ada informasi. Rp5.000. Rp5.000 untuk tiket masuknya. Tiket masuk untuk parkirnya seperti parkir arahan dari Dinas Perhubungan untuk roda 2 dan roda 4 nggih, sekitar Rp1.000 sampai dengan Rp3.000. Ya, berarti masih sangat terjangkau. Sobat Informasi yang mau datang mungkin sama orang tuanya, sama keluarganya, calon istrinya, calon pacarnya bisa ya. Tetangganya juga boleh. Masih sangat terjangkau. Terjangkau. Luar biasa. Kemudian untuk ini kan tadi ada peserta dari luar negeri juga. Ini ada nggak perlakuan khususnya untuk orang asing di acara tersebut? Secara umum sama saja sebenarnya. Namun kan memang ada beberapa kultur dari orang luar negeri yang perlu kita ikuti. Seperti untuk orang, jadi kita memang menempatkan pelayang-layang luar negeri, kita inapkan di homestay. Semua peserta kita ajak untuk menginap di homestay. Homestaynya di Ketawang. Di Ketawang. Jadi supaya masyarakat atau kok dari sana juga memperoleh dampak dari itu, kita ajak menginap di homestay. Tapi khusus untuk pelayang-layang luar negeri memang kita tempatkan utamanya adalah terkait dengan kamar mandi, karena memang luar negeri agak susah jongkok ya, itu memang berbeda memang ya, penting kebiasaan ya. Ya, jadi memang nggak kita keluar nanti kan jongkok, jadi memang kita siapkan beberapa homestay yang dilengkapi dengan kloset yang duduk untuk pelayang-pelayang dari luar negeri. Jadi tujuan perlakuannya ini semata-mata hanya untuk sesuai kebiasaan. Iya, kebiasaan. Jadi kalau yang lainnya sama saja, untuk makan, menu makan juga sama seperti pelayang-pelayang nasional. Dan tadi karena melibatkan dari otoritas bandara, betul, tadi disampaikan oleh Bu Indah, kenapa bergeser, salah satu alasannya adalah keamanan bandara. Benar itu banget. Itu betul, sudah dipastikan ya. Jadi kalau untuk lokasi di Pantai Ketawang sendiri, radiusnya aman dari bandara. Iya, jadi meskipun di luar KKOP, kita tetap
sesuai dengan SOP, kita tetap mengajukan perizinan yang mulai dari otoritas bandara, kemudian kita izin juga sampai keluar NOTAM atau izin dari Airnav. Itu memang walaupun sudah di luar KKOP tapi masih di jalur landing dan penerbangan. Jadi tetap ada batas maksimal ketinggian yang harus kita patuhi, maksimal sekitar 125 meter. Ketinggian layang-layang nanti. Ketinggian layang-layang tertinggi dari tali bawah sampai dengan layang-layang paling ujung itu maksimal 125 meter, tapi kita memang membatasi untuk maksimal 100 meter. Itu berarti benangnya 100 meter maksimal, iya, talinya maksimal itu ya? Maksimal bentang dari bawah sampai dengan ke atas maksimal 100 meter supaya masih ada bumper kalau terjadi beberapa hal yang tidak kita inginkan. Dan alhamdulillah proses itu sudah, yang proses berdarah-darah mengajukan itu sudah kita lalui di tahun kemarin, penyelenggaraan tahun kemarin. Jadi tahun ini sudah lebih paham, sudah ya? sudah lebih dari pihak Outbound dan Airnav juga sudah melihat tahun kemarin penyelenggaraannya seperti apa. Jadi untuk perizinan tahun ini relatif lebih lebih landai dan lebih cepat. Sudah ada trust. Betul, sudah ada trust. Jadi memang ya cukup kita menyampaikan SOP-nya seperti apa, terus aturan penyelenggaraan selama kompetisinya seperti apa, terus penanganan kedaruratan itu juga penting. Jadi dari Airnav juga meminta kontak-kontak person untuk penanganan kedaruratan, misalnya kalau ada layang-layang putus seperti apa, itu juga kita sampaikan dan kita buat SOP-nya. Ya, berarti sobat informasi nggak perlu khawatir, yang mau ikut, yang mau nonton, ini insya Allah keamanannya, keselamatannya, regulasinya sudah dijamin oleh penyelenggara. Sudah kita tempuh semua. Ya. Kemudian ini umpama-umpama, saya ini kan kadang-kadang juga main layang-layang gitu, Pak Jo ini kan juga kadang-kadang main layang-layang. Ini kalau misalnya Pak Jo ini datang ke sana bukan sebagai peserta sebenarnya, cuman penonton. Cuman karena godaannya di sana kan ada yang jual layang-layang. Terus kita beli, terus kita main layang-layang di sana, boleh tidak? Aturannya tidak boleh. Tidak boleh. Tidak diperkenankan karena memang Bapak Sekretaris Daerah juga sudah mengeluarkan surat edaran terkait itu, bahwa di area selatan utamanya Kecamatan Purwodadi, Ngombol, Ngrabak, Butuh itu tidak diperkenankan untuk menerbangkan layang-layang mandiri. Layang-layang, drone, sinar laser, balon udara secara mandiri tanpa izin tidak itu tidak diperkenankan. Ya. Karena sanksinya pidana. Pidana. Karena akan mengganggu aktivitas penerbangan. Keselamatan. Betul, keselamatan penerbangan. Jadi tidak diperkenankan. Meskipun memang ada beberapa yang nakal, tapi kita ada tim rescue juga, Pak. Jadi itu tim rescue itu nanti yang akan menyisir sekitaran lokasi bahkan sampai ke desa-desa tetangga. Pembinaan dulu mestinya yang diutamakan ya. Sosialisasi. Sosialisasi. Kita melibatkan pemerintah kecamatan dan juga dibantu perangkat desa sekitar juga. Kita sebelum pelaksanaan kita akan selalu remind mereka untuk mensosialisasikan itu, dan selama penyelenggaraan event itu ada tim rescue itu, Pak. Jadi nanti ada yang menyisir baik di lokasi maupun di desa tetangga apabila memang ada layang-layang liar kalau kita bilangnya yang terbang. Termasuk Pak Jo hari ini ikut mensosialisasikan. Betul. Alhamdulillah. Kemudian berarti ini untuk pendaftaran peserta belum ditutup, Bu Inaya? Beberapa sudah ditutup karena memang untuk trenaga terutama, karena memang menerbangkan trenaga itu waktu satu layang-layang trenaga itu waktunya agak lama, prosesnya agak panjang. Jadi memang sudah kita batasi untuk area yang besar ya. Betul. Jadi nanti kalau tidak selesai kan jadi susah karena kita batasi sekitar 46 peserta untuk sudah banyak ya. Ya lumayan, tahun ini agak lebih banyak. Dan tapi kalau masih ada layang-layang tradisional atau dua dimensi atau tiga dimensi yang masih mau ikut, masih bisa. Oh, yang tiga kelas masih betul, terbuka. Masih terbuka. Tadi caranya mendaftar saja, mendaftar ya di saja. Dinas ya. Betul. Oke. Mungkin ada yang lainnya, Bu Indah, yang mau disampaikan biar tambah ya pengetahuan sobat informasi atau kaitan dengan acara ini seperti apa? Ya, intinya bahwa memang event layang-layang tahun 2023 ini penyelenggaraan ini tidak jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun demikian pasti ada sesuatu yang menarik nanti yang akan bisa ditemui oleh
teman-teman semuanya nanti yang datang ke penyelenggaraan event, kami harap ajak semuanya, sosialisasikan juga ke tetangga, ke teman-teman semuanya untuk ikut meramaikan Festival Layang-Layang tahun 2023 di Pantai Ketawang. Selain untuk meramaikan destinasi wisata di Kabupaten Purworejo, juga ikut membranding Purworejo bahwa Purworejo ini adalah lokasi yang baik untuk penyelenggaraan event-event, baik event pariwisata maupun event-event lainnya. Luar biasa Bu Indah, semoga sukses ya Bu Indah, dan terima kasih atas kedatangannya. Terima kasih Pak Jo. Baik Sobat Informasi, banyak sekali informasi yang kita peroleh hari ini dengan narasumber Bu Indah. Dan kepada Bu Indah, seluruh penyelenggara, Pak Jo doakan sekali lagi semoga Festival Layang-Layang 2023 ini sukses. Tidak hanya sukses, tapi sukses besar. Dan utamanya mendorong pariwisata di Kabupaten Purworejo semakin luar biasa. Untuk itu, Sobat Informasi, silahkan datang, tonton langsung acaranya. Jangan lupa ajak keluarga, ajak teman, ajak pacar, calon pacar, bahkan mantannya di acara Festival Layang-Layang 2023 hanya di Pantai Ketawang tanggal 29 dan tanggal 30 Juli 2023 jam 9 sampai jam 5 sore. Saya Pak Jo pamit, sampai ketemu lagi di podcast Jo berikutnya.